tujuan dari perlombaan ini apa, Bu? Tujuan dari perlombaan ini adalah yang pertama memperkenalkan kepada remaja potensi, kemudian manfaat dan pangan lokal, sehingga remaja bisa mengenal dan bisa memanfaatkan pangan lokal. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah untuk memperkenalkan jurusan TPG kepada generasi muda, kemudian dalam hal ini remaja untuk mengetahui bahwa di Politani sendiri memiliki namanya jurusan teknologi pangan. Terus pesertanya dari mana saja? Untuk acara lomba ini pesertanya dari remaja-remaja, dari SMA, dari perguruan tinggi baik dari Undana, pertama dari Kepkip Bahasa Inggris, Kepkip Matematika, kemudian ada juga dari remaja gereja, dan satu lagi dari pemuda-pemuda binaan FAO. Itu ada beberapa anggota peserta dari lomba ini. Pembukaan lomba oleh PJ 1 Politani Negeri Kupang. Tim juri lomba ini didukung oleh Nupik Belanda dan Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Peserta lomba sedang bersiap-siap untuk dinilai oleh tim juri lomba pangan lokal. Penilaian lomba pangan lokal oleh tim juri yang berkompeten. Juri berasal dari Dinas Pariwisata Kota Kupang, Sep Sasando, dan dari Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
panitia lomba pangan lokal beristirahat sejenak sementara juri sedang melakukan penilaiannya. Uji sensori pangan lokal oleh umum dalam hal ini didahulukan staf politani. Sidang Dewan Juri untuk menentukan juara lomba pangan lokal. Juri berasal dari Dinas Pariwisata Kota Kupang, Chef Hotel Sesando, dan dari Politani Negeri Kupang. Pengumuman juara lomba pangan lokal oleh Dewan Juri beserta kriterianya. Jadi total untuk juara 3 1850. Itu jatuh kepada diraih oleh kelompok SMA Negeri 2 Kupang. Untuk juara 2 juri pertama totalnya 1990 jatuh ke nomor 8. Atas nama diraih oleh kelompok SMA Negeri 2. Ini Bapak yang saya bilang anak SMA yang saya bilang. Baik, untuk yang juara ketiga ini pertama menjadi terpilih pertama mendapat piala dan uang.
Penutupan lomba pangan lokal oleh Pidir 2 dari Teknik Pertanian Negeri. Yang kali saya untuk